Halo, ini Hangout with Yunika. Kita lagi mau nyari makanan yang murah, meriah, dan enak. Di manakah itu? Yuk ikutin saya yuk. Ikan kok, ikan yuk. Stripes, yellowfish, and ginger, and shallot. Lipin, jangan goreng melulu. Dan dipakai-pakai tahu. Ya udah. Ya. Pipi. Terus satu lagi. Good. Itu ada es balamundi pakai pare. Oh. Ya, lu mau pakai tahu pakai pare? Terserah. Balamundinya apa? Deep fried, deep fried. Nih guys, gue nih kali ini pengen kasih tahu makan seafood murah di Chinatown ya. Jadi apa aja yang kita pesan hari ini? Let's see. Mantap ya? Oh. Ini makanan yang ketiga ya. Cabenya. Wah, ini mantap nih Jun. Yuk. Ya. Ya. Nih guys, nih makanannya udah datang nih semua nih, gila nih. Jadi hari ini nih kita mau syuting nge-review makanan seafood murah, makan seafood murah di Chinatown, ya. Di mana tempatnya? Di food court, di namanya apa? Eating World. Ya. Yuk kita cobain yuk. Kita cobain sekarang ya. Satu per satu. Ya. Ya. Ini ikannya nih disebutnya breast fish ya, bean soup. Makan. Gila. Tahu ini enak banget. Sekali. Jagung ini enggak manis, enak. Ya. Ini namanya pipis. Jadi kurang putih di Indonesia ya. Ya ini dimasak kayak pakai tauco gitu ya. Kita cobain rasanya ya. Gila, mantep kali. Enak sekali. Ini tahunya enak. Tahunya. Keren banget. Kalau berani cabenya dong tuh. Ini yang kaget lagi nih. Cabe pertama. Cabenya dong kalau mau tuh. Gila banget. Yuk, cobain ya. Cobain cabenya dulu deh. Wih, gila. Wangi cabai keringnya tuh dahsyat. Pedas lujud. Ini namanya pedas nih. Gue jadi makannya jadi takut nih. Aduh, ini namanya pedas nih baru nih. Ini dikasih kuah. Pakai telur ya nih ya. Sama pakai tahu. Tahu sama enggak nih kayak telur ya, telur sama siwit. Ya, ini enak sekali. Enak sekali. Ya, cobain udangnya. Ini ya makanannya fresh waktu dimasakin buat kita. Aduh, ini 3 biji ya, nggak mahal, cuma habis $37.50 ya. Yang gua dari suka di sini makanannya fresh, murah meriah fresh. Makan dasar nggak dapet gini. Enggak, udangnya enak sekali loh. Enak sekali. Mulainya tapi ini cabainya sadis loh. Murah meriah muntah gitu. Ya. Ini.
Hmm. Enak ya? Udangnya so fresh. Bener-bener fresh. Wangi. Dia kayak pakai apa nih ya? Oh, pakai sedikit black bean. Ya, pakai black bean. Cabai keringnya banyak banget. Pakai daun bawang. Tapi super-super wangi ini ya. Wangi sekali. Tuh. Gila. Gila. Enak nih. Ikan. Ya. Gila nih ikannya nih. Mengundang sekali. Ikan apa sih? Kita ngomongin ya. Tilapia. Coba rasanya ya. Ini buat teman-teman yang liburan ke dari Indonesia nih ke Chinatown Sydney ya, mampir nih ke food court di Chinatown namanya Eating World. Semuanya murah-murah sekali. Dan mereka tuh kayak model masakan di mana ya, kayak kecamatan gitu loh. Jadi sekali dimasakin gitu. Ini aku aja sekali makan aja pesen 3 sayur. Tadi suami mau pesen 2 sayur lagi, kira nggak kuat. Hati-hati ada pulang ya. Wah, tuangnya di mana-mana nih, Gun. Enggak, gede-gede. Ayah nih. Main. Udangnya, udang ikannya sama dia, dimarinet dulu. Jadi udangnya ada rasa, ikannya ada rasanya ya. Jadi digoreng dulu sama dia, digoreng kering. Baru dibumbuin, dipakein kayaknya black bean ya. Apa pakai bumbu apa gitu loh. Pak oyster sauce, saya nggak tahu. For this price, bener-bener worth it. Masakannya tuh ya, nggak beda sama masakan restoran yang gede-gede tuh di Chinatown, ya. Masak-masaknya sama, cuma bedanya tuh di sini food court. Mas, kalau yang di restoran-restoran itu kan mereka sewanya mahal, jadi charge juga mahal. Satu ikan doang goreng, kalau kita makan di restoran bisa $50. Bisa lebih, kan? Kalau ikannya kan? Ini satu ekor ikan ini paling banter paling mahal $15. Ya. Ini garing sekali. Ada dagingnya. Yuk. Ya tuh. Bukan garing itu, tebel-tebel lagi ya tuh. Ini aku suka bagian palanya dari itu. Gila kenapa. Ini enak lagi, gak ada pasirnya. Iya, kipisnya nih fenomenal. Cuman sayangnya di sini nggak ada kerang hijau. Saus padang. Musiman kalian? Musiman kalau itu nggak? Nggak, aku bilang di sini nggak ada kerang hijau saus padang. Aman deh. Enak sekali ya. Jadi di sini kalau kita beli paket sayur ini satu sayur pasti dikasih nasi sama dikasih sup
itu udah paket dia. Belum makan pagi, belum makan siang. Jadi hari ini makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Kesatuin. Kesatuin. Sengaja, kalau nggak perutnya nggak muat. Bagian apa sih namanya? Insangnya sama bagian kepalanya. Suka sekali. Terus gue juga suka makan kulit ikan. Mungkin ini pengaruh dari papa gue kali ya, karena papa gue tuh dulu setiap waktu gue kecil, setiap hari masih ada ikan di rumah. Ini gila, abangnya ada. Gila. Tapi udangnya enak. Ini sehabis banget nih. Terus ya, bagi teman-teman yang penggemar jeroan, di Eating World ini ada dua toko Chinese shop. Mereka tuh jual jeroan juga loh, jeroan sapi juga ada, jeroan babi juga ada gitu ya. Jadi kalau dan jeroan tuh mereka masaknya enak sekali gitu. Cuman gue gak berani makan, takut meludruk. Takutnya kalau makan udang begini. Nah, kalau yang mentah yang udah diirin ya, udah dikupas. Iya, tapi kalau dikupas itu kadang-kadang suka fresh. Makanya aku belinya yang selalu pakai kulit. Kalau dari kulit sih, kalau nggak fresh, dia kan nempel sama ini ya kan. Iya. Kalau ini kan enak nih, makin fresh lah. Bahkan buat kamu tuh. Gila, makannya berantakan banget gue. Ya, biar aja. Nama juga di food court ya. Kamu tahu nggak? Enak. Enggak. Gua tuh ini bumbunya enak. Emang bumbunya enak. Ini bumbu Sichuan ya? Bumbu Sichuan ya? Biar cabenya. Lihat li. Oh, dia pakai bihun, bawa bihun tuh? Iya. Cabenya cabai kering Sichuan tuh yang oh, dia dikasih kerupuk nih, bihun. Ini maksudnya. Di tengah lautan cabai. Ini siwit pakai telur ya. Enak. Buatin udangnya. Gila, gue kenyang banget nih. Oke guys, lihat tuh, makanannya udah habis ludes, tinggal sisa ikan aja. Nah, ini juga udah ludes tuh. Ini juga cuma cabenya doang. Ya, berantakan makannya. Oke.
Sampai ketemu lagi di next video ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Saya tunggu. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.